Ketika akhir tahun, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk berlibur ke kawasan Raja Ampat, Papua, ditemani dengan Kaisang putranya. Nah, Jokowi merekam aktivitasnya dalam video blogging saat ia berlibur bersama putranya. Nah, seperti apa ya liburan dari Presiden ini? Dan memang kalau kita lihat ini bukan pertama kalinya Presiden menghabiskan tahun baru di Raja Ampat ya, Rianka? Karena 2 tahun yang lalu ya, Presiden Joko Widodo juga berlibur ke Raja Ampat dengan menggunakan sarung khasnya ya, gitu ya. Iya, nah seperti apa liburan akhir tahunnya kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini saya berada di Raja Ampat, Papua. Liburan bukan hanya milik Anda. Dalam akun media sosialnya, Presiden juga mengunggah liburannya ke Raja Ampat, Papua Barat. Selalu membuat saya ingin kembali ke sini. Presiden terlihat asyik menikmati keindahan Raja Ampat bersama putra bungsunya, Kaisang Pangarep, dalam vlognya. Raja Ampat, Papua Barat. Presiden juga menyempatkan diri untuk memancing ikan di jernihnya air Raja Ampat. Namun sayang, ternyata Jokowi tidak menyelam. Memang saya sendiri belum pernah mencoba untuk menyelam. Tapi mungkin nanti jika ada kesempatan datang lagi ke sini, saya ingin mencoba untuk menyelam, melihat Raja Ampat mempunyai... Jokowi terakhir kali mengunjungi Raja Ampat Desember tahun lalu. Indah. Salah satu yang terbaik di dunia. Presiden Jokowi mengakui keindahan Raja Ampat selalu membuatnya ingin datang kembali.